siap? Mulai! Kali ini, kapan kau bisa kembali lagi? Maafkan aku. Saat guys libur, ibu guru pasti akan datang. Guru Kanau, guru Kanau. Konomi, berapa waktunya? Maaf. Maaf ya. Halo. George, ayo tanding. George mengundurkan diri. Kau ini keras kepala ya? Sudah kubilang aku tidak mau diinterview soal itu. Adios. Moe? Moe? Ada apa Nyonya? Kemana Tepe? Ah, tuan muda, dia belum pulang dari sekolah, Nyonya. Apa? Sudah malam begini dia belum pulang. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Jangan-jangan ada serangga jahat yang menempelnya. Oh. Dari pagi sudah berkali-kali memutarnya. Apa tidak bosan kalian? Aku penasaran pada color timer. Apa? Kenapa ada benda seperti itu ya? Aku sampaikan permintaan dari markas utama. Guys Spacey, melihat bayangan raksasa setinggi 60 meter di dekat kawah Gunung Oguma yang meletus secara tiba-tiba. Harap segera selidiki. J.I.G. J.I.G. Gun Phoenix, banner on! Hari ini, hari masih hari ini.
sudah datang. Apa itu ya? Mirai! Ada apa? Lihatlah! Mengering. Aneh sekali ya. Justru itu, aku mengirim gambar ini untukmu. Maaf. Setauku kalau mengering biasanya terjadi dalam area yang luas. Kalau mengering di sebagian saja... Apa? Oh... Gempa! Rio! Tidak. Di sini tidak ada gempa. Astaga! Lari! Hah? Mirai! Astaga! Ada monster lagi! Wah, kalau begini, sepertinya akan terjadi lagi zaman monster yang mengancam. Akan berakhir sebelum abad 4,5, Pak. Itu tidak perlu terjadi. Konomi, periksa data dengan arsip di markas utama. Iya. Maksudku, GIG. Ada catatan sejenis dengan dokumen Z80. Kode registrasi monster burung gunung berapi, Burden. Apa? Burden? Hei, ada apa? Burden itu kalau tidak salah monster yang pernah membunuh Ultraman kan? Benar kan? Huh? Iya. Hah? Jadi Ultraman pernah mati ya? Astaga. Tidak kusangka ada monster yang bisa membunuh Ultraman. Bagaimana sekarang? Tidak bisa kuselesaikan. Akan selesai kalau kita kalahkan dia. Ayo, siapkan Gang Winger. Marina, kau juga. Tapi, Mirai tidak ada di sini. Kemana dia? Ultraman! Keluar lagi. Ayo cepat. Jangan perintah aku. Lakukan sesuatu. Ya, ya, ya. Oh iya, di bawah paruhnya itu kantung racun, dan itu racun mematikan. Racun mematikan? Pohon-pohon di sana mengering. Itu karena racun mematikannya itu. Tunggu dulu. Lemah setelah terkena racun. Berarti Ultraman makhluk hidup. Ultraman itu makhluk hidup? Jangan bicara sembarangan. Itu berarti Ultraman bukan tidak bisa mati. Ultraman tidak bisa mengalahkan monster. Kejar monster itu. Aku bilang jangan perintah aku. Tunggu. Tapi Mirai. Sepertinya Mirai terkena racun Burden. Lalu Mirai tidak apa-apa kan? Iya, dokter bilang tidak apa-apa. Dia hanya cukup istirahat sebentar saja. Sekarang bagaimana menurutmu? Aku masuk spesialis bedah. Burung kurang ajar itu. Datang lagi dia. Apa ini? Rio, seperti yang sudah aku duga, Burden ada di atas Pasifik. Kemudian dia pindah ke wilayah Guys Oceans.
Terus terang saja, aku tidak bermaksud senang. Baru, ya, aku juga, Pak. Aku mau tidur sebentar, ya. Sama, permisi semua. Pemimpin macam apa itu? Baiklah, semoga Guys Ocean bisa mengalahkan Burden. Kita juga bisa tidur sejenak. G.I.G. Moe? Moe? Iya, Nyonya. Moe, di mana Tepe? Nyonya, dia belum pulang. Tepe pasti menginap di luar. Ternyata benar ada serangga jahat yang menempelnya. Bagaimana ini? Hei, Tepe. Selamat pagi. Semalam kau lembur? Aku mencari dokumen lama dari arsip Markas Utama. Dan ternyata aku mendapatkan bahwa Ultraman bukan tidak bisa mati. Ada beberapa kasus. Dipastikan ada Ultraman yang mati di bumi. Ternyata bisa mati juga ya Ultraman. Tapi ada beberapa kasus lain bahwa Ultraman yang dipastikan mati bisa muncul lagi. Memangnya nyawa Ultraman itu ada berapa? Kalau begitu sama saja tidak bisa mati. Itu salah. Memang benar, Ultraman itu bisa hidup kembali setelah mendapatkan nyawa yang baru. Tapi tidak ada jaminan bahwa dia bisa hidup kembali. Dari mana kau tahu soal itu? Jadi maksudmu itu sebuah keajaiban? Keajaiban? Setelah bertarung melawan Guys Ocean di atas Laut Pasifik, Burden mengubah arah terbangnya menuju ke Jepang. Ada apa pagi-pagi begini? Markas Utama memerintahkan penanganan selanjutnya pada kru Guys. Apa kau bilang? Guys, Seligo! G.I.G! Yang sakit tetap di sini. Tapi, aku boleh ikut kan? Kau? Aku punya ide. Kalau begitu baiklah, kau boleh ikut. G.I.G! Gun Phoenix Split, aktifkan! Kalau bom spesium diluncurkan, maka... Tapi, kalau sampai kantung racunnya pecah, itu pasti akan menyebar di langit. Incar nadi yang ada di pangkal kantung racunnya. Dengan begitu, racun akan masuk ke tubuh Burden. Benar, dia pasti akan mati. Racun dia untuk dia juga. Lebah mati karena racunnya sendiri, kan? Baiklah, kau benar. Kalau begitu, ajudan, aku akan menggunakan meteor. Apa boleh buat, tapi harus bisa kalahkan. Itu pasti. Jika tidak bisa dikalahkan Ultraman, bukan berarti tidak bisa dikalahkan kita. Aku izinkan gunakan meteor. Batas waktu meteor 1 menit. Permission, Sif, manuver. Permission is granted. Brinjer Fan, turn on! G.I.G! Kebiasaan Burden sama dengan burung. Jika kita jatuhkan ke laut, maka dia akan mengampakkan sayap dengan paruh ke atas. Di saat itu, harus menembak kantung racunnya, bukan? Lihat saja. Ya! Tepe, bagaimana? Ryu, cepat terbangkan! Aku bilang jangan perintah aku, George! Jepang sudah terlihat! Jangan biarkan Burden!
akan aku tunjukkan kekuatan Meteor. Zero, return to cross. Apa? Waktunya habis. Kita turun. Woi. Dasar payah, maunya apa sih? Astaga, mengincar kantung racun dari sini. Kalau hanya mengincarnya dengan tepat, ini lebih baik daripada Gunwinger. Apakah bisa mengalahkan Bardan? Tapi aku tidak sendirian. Mebius! Variable Pulsar! Ultraman! Color timernya sudah berkedip. Mestinya itu bisa aktif selama 3 menit. Berarti masih ada efek racunnya. Jika itu sampai hilang, bagaimana dengan Ultraman? Color timer Ultraman dipastikan mati, tidak berkedip. Jadi, color timer bukan hanya sebagai sinyal bahaya saja, tapi cahaya itulah bukti kehidupan Ultraman. Jadi maksudmu, Ultraman berjuang dengan waktu hanya 3 menit saja. Hey, Ryu. Ya! Aku habisi kau. Tidak kusangka, meteor itu hebat ya. Ultraman menembakkan barrier field untuk mengisolasi objek dari benturan fisik selama 1 menit. Hebat juga. Meteor cartridge, capture cube. Kau ini, jangan seenaknya saja gunakan meteor. Tenang pak, tenang. Hei Ultraman, aku tidak ingin planet ini dijaga oleh orang yang menyanyiakan nyawanya sendiri. Seharusnya kau lebih mementingkan nyawamu sendiri. Aku tidak ingin orang seperti itu. Ayo tembak kantung racunnya. Ingat teman-teman, tembak nadinya. Jangan lama-lama. Kalian ini baru datang berisik. Hey Bardan, rasakan Equid Arrow. Hasil! Iya! Iya!
Hei teman, syukurlah sekarang kau sudah sembuh. Hei Tepi, ada apa? Aku rasa sekarang aku sudah tahu kenapa Ultraman memiliki color timer. Selama ini aku tidak menyadari kalau Ultraman bertarung dengan nyawanya jika tidak ada color timer. Ultraman itu tidak bisa berjuang kalau sendirian. Dia akan kuat jika diberitahu kondisinya oleh seseorang yang berjuang bersama. Kau ini? Bicaramu seperti Ultraman saja? Tidak. Aku rasa Ultraman Mebius berpikir seperti itu. Ultraman Mebius? Kode registrasinya sudah ditetapkan ya? Aku mencoba memikirkannya. Tidak boleh ya? Bagus juga Ultraman Mebius. Meskipun dia itu sangat membahayakan dirinya kalau tidak berjuang dengan kita. Begitu ya? Amigo, Ryu benar. Oh iya ya. Kita di sini untuk itu kan? Melanjutkan tugas di guys. Berarti berjuang bersama Ultraman. Itu seperti balas budi kan? Karena dulu Ultraman pernah menjaga bumi ini. Suatu saat kita bilang terima kasih pada Ultraman Mebius. Iya, aku rasa kesempatan itu pasti ada, ya kan? Tidak. Akulah yang harus berterima kasih pada kalian semua.